Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di lima alam. Yang pertama alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada yang zahir. Namanya alam roh. Setelah dari alam roh pindah ke alam rahim. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada udah berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustaz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa-apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam ruh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah ruh dari jasad. Dan tidak ada ruh gentayangan. Orang yang mengatakan ruh gentayangan itu terlalu banyak nonton suster ngesot, sundel bolong, nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ruhnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya Illiyin, ruh orang jahat tempatnya Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan, pendapat Imam Malik, al-arwahul mursalah, ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah, kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di Sijjin. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat.